bapak-bapak ada yang biru. Ingat, cok, itu mobilnya pasien. Duh, perut saya sakit mau melahirkan. Wah, tapi kenapa ada ibu hamilnya? Tadi dia tidur, waduh gimana ini? Hah, ada ibu hamilnya? Waduh, pak, mana saya tahu? Aduh, saya mau melahirkan, ini di mana? Udah, ayo balik. Yaudah, yuk, ayo, pak Pink, cepet. Itu mobilnya kembali. Woi, mobil saya kok diambil? Itu adik saya mau melahirkan. Nini adiknya mau melahirkan kan? Aku pinjam mobilnya dulu ya, Pak Dokter. Ya udah, saya pergi dulu ya. Pinjam mobilnya. Woi, mobilku. Saya sulap dulu sepedanya. Ada kadabra. Astaga, Pak Pink ini bikin aku susah deh. Sudah, Pak. Tenang, Pak. Tunggu. Tunggu waktu dan momen yang tepat. Sudah, diem. Jangan keras-keras dong ngomongnya. Iya. Hei, kalian ngapain di sini? Ini loh bos, jagain tuan besar. Iya bos, tuan besar tadi jalan-jalan sendiri. Waduh, gawat. Bisa koit ini aku. Bos benerannya datang. Sebentar, tumben papa gak pakai jas. Enak, sebentar aku mau ngomong. Aku ini bukan. Hei, papa datang. Sorry George, papa telat. Tadi papa ada urusan dulu nih. Loh, kok papa jadi ada dua? Loh, tuan besar kok jadi dua? Iya, tuan besar kenapa jadi dua? Waduh gawat, ternyata dia mirip aku. Tapi dia lebih kaya lagi dari aku. Kok aku jadi dua ya? Ayo beraksi, aduh ayo. Ayo kek. Waduh aku ditarik, aduh encok aku. Sudah, ayo kita harus cepat melarikan diri. Ayo let's go. Kok turun lagi gimana sih? Udah, sebentar aku coba lagi. Ayo kek, kita let's go kek. Aduh gimana sih encok aku. Sebentar, tungguin aku. Aduh aku dikasih sepeda butut gini, sepeda paling lambat di dunia. Gimana sih ini, ntar aku kalau ketangkep gimana? Sudah pak, gondrong semangat. Waduh Pak Pink, kamu kok miring-miring gini? Sudah pak, kita harus cepet pak. Waduh ntar aku koit loh beneran kalau kayak gini. Bukan koit gara-gara Yakuza, tapi gara-gara naik sepeda motor sama kamu. Waduh koit beneran. Woi, ternyata diambil motor kita. Iya. Woi, tunggu. Waduh, gimana ini? Aduh, jantungku masih ada nggak? Waduh, meleduk, Pak. Kita koit. Kamu gimana sih ini koit beneran aku? Astaga, ini gimana sih kok aku ditinggalin? Kakek, Pak Pink, nggak apa-apa. Aduh, untung kakek selamat nih gara-gara ditinggalin sama Pak Pink. Tapi kan sudah diselamatkan, Pak. Ayo Miyumi, kita sekarang yang ambil. Tapi kan warna kita macam-macam. Gak apa-apa, warna-warni, ayo. Gak ada orangnya. Tapi yang oranye mana? Udah yang hitam aja gak apa-apa. Waduh, terbang. Sebentar, papa warna oranye pak. Oh iya. Loh, belum bayar. Udah pak, nanti dibayar sama kakek yang kaya raya itu. Celine ngapain di situ? Lagi cari makanan, siapa tahu ada es lewat. Aduh gimana sih? Kalau gitu Kelin juga mau. Waduh Kelin, jangan Kelin tertambah besar. Iya Kelin, tenang ya. Ntar makannya belakangan. Tuh ada mobil merah gak diambil? Kan kita bukan merah. Oh iya, waduh untung kita gak koir nih. Udah taruh sini. Aduh akhirnya kita selamat juga. Semoga ya kita berhasil challenge ini terus bisa dapatin hadiah dari kakek. Iya. Ayo, sekarang giliran siapa? Iya. Ayo, Celine. Wah, akhirnya mobil baruku ini warna kuning. Gak mungkin ada yang ambil. Aku lap dulu deh, biar mobilku tambah cakep. Biar yang merah diambil, silahkan ambil. Sudah deh, aku pakai mobil baru. Gak mungkin ada yang ambil lagi, kan mobilnya dua. Pasti yang diambil yang merah. Itu beneran ada yang kuning itu. Kenapa kita gak ambil yang merah? Kita kan perlunya yang kuning, Celine. Oke, let's go. Woi, mobil baruku dibawa kemana? Pinjam dulu, Pak. Ntar dibalikin. Loh, beneran mobil kepala sekolah yang baru. Wah, berarti kalau kepala sekolah punya lagi yang baru, kita ambil lagi ya, Kak. Gimana sih, Celine? Semoga ya kita bisa dapat hadiah tambahan buat kakek. Waduh, Yuta, yang bener. Kamu nubruk apa? Itu loh ada mobil di tengah jalan. Yaudah, ayo. Sebentar lagi sampai kita. Yuta, lewat situ. Oh iya. Habis dari tadi gak kelihatan sih. Nah ini. Aduh, sebentar lagi kita sampai. Nah, taruh di sini ya. Akhirnya kita berhasil. Yeay. Ayo giliran siapa? Ayo.
Eh, tungguin Sakura. Bapak sih lambat banget. Aduh iya ya. Hehehe, akhirnya aku punya mobil baru. Hasil kerjaku menyamar jadi manusia. Bisa beli mobil warna hijau sesuai aku. Aku bisa pamer nih ke bangsa zombie lainnya. Eh sebentar, kayaknya aku mau nyuci dulu deh mobilnya. Sebentar, aku mau ambil lap dulu. Oke. Eh, ayo. Yang betul Sakura, masa ngambil di hutan? Iya pak, itu tadi aku kelihatan di situ, ya nggak bu? Iya. Ini jangan-jangan punya dedemit? Ih nggak mungkin lah pak, ini pasti punya orang yang lagi bersantai di sini. Ya udah, kalau gitu kita cepetan aja. Eh cepet-cepet lo ya, ntar aku keburu melahirkan. Eh bu, tenang aja bu, jangan melahirkan di hutan bu, gawat ntar bu kalau ada kun-kun datang. Hi bapak, ini orang belum mau melahirkan, tadi bilangnya gitu. Ya sudah, ayo. Eh pak, aku ditinggalin. Sus kamu nyusul ya, waduh si bapak ini. Ayo yuk. Aku mau cuci-cuci, bersihin mobilku. Lo, mobilku kemana? Kok hilang mobilnya? Siapa yang ngambil di hutan ini? Woi, siapa yang ngambil mobilku? Ayo Sakura. Waduh Sakura, aku koit lo. Yang betul jetirnya. Pegangan dong. Pegangan. Ntar kalau ibunya brocol gimana? Enggak. Tenang pak, masih satu minggu lagi. Ntar barusan lagi. Ayo. Giliran siapa? Giliran Mio. Ayo. Ayo, Mama Kelin. Kelin udah jadi warna toaster. Kenapa warna toaster? Ambil di sini kak. Iyalah Kelin, terus mau ambil di mana? Waduh, kok saya di atas? Gak apa-apa tante, sebentar aja kok. Yaudah. Hati-hati ya nyetirnya. Iya tante, tenang aja. Pasti sampai tujuan dengan selamat. Oke, kita cat dulu ya. Pak, warna toaster. Warna toska. Oke, ini bayarnya Bu Sakura ya. Iya, beres. Waduh tante, perutnya kenapa ada di sini? Perutnya masuk ke dalam nih, gimana nih? Asal dede bayinya jangan lahir di mobil aja. Waduh, jangan dong. Sudah sampai. Wah, untunglah selamat. Kalau enggak, tante melahirkan di sini. Aduh, jangan macam-macam dong, Mio. Pak, ayo. Aduh, mikir. Aku mau dibawa ke mana? Ayo, Pak, kita ambil mobil, Pak. Dek, kamu tunggu di sini dulu. Aku mau cek kamarnya ada enggak. Iya, jangan lama-lama loh, Kak. Iya. Tuh pak, ada yang biru. Ngaco, itu mobilnya pasien. Tenang pak, pasiennya lagi periksa. Kita pinjam dulu, ntar kita balikin. Kamu ini aneh-aneh deh. Ntar kalau pasiennya nyari gimana? Tenang aja. Ayo pak, let's go, 1, 2, 3. Akhirnya kita langsung dapat mobil biru. Jangan-jangan mobilnya pak dokter lagi. Oh ternyata ada kamar, sebentar aku mau panggil adikku dulu. Loh, mobilnya kemana? Woi, mobilku. Waduh, adikku mau melahirkan lagi, ada di mobil. Gimana ini? Woi, siapa yang ambil ini? Aduh, perut saya sakit mau melahirkan. Wah, tapi kenapa ada ibu hamilnya? Tadi dia tidur. Waduh, gimana ini? Hah, ada ibu hamilnya. Waduh, Pak, mana saya tahu? Aduh, saya mau melahirkan, ini di mana? Udah. Ayo balik. Ayo, Pak Ping. Cepet. Itu mobilnya kembali. Woi, mobil saya kok diambil? Itu adik saya mau melahirkan. Nini, adiknya mau melahirkan kan? Aku pinjam mobilnya dulu ya, Pak Dokter. Pak Dokter bantu adiknya tuh, kan mau melahirkan. Ya udah, saya pergi dulu ya. Pinjam mobilnya. Woi, mobilku. Pinjam dulu, Dok. Astaga, baru kali ini aku ketemu orang aneh kayak Pak Ping. Aduh. Ayo kak, aku udah mau melahirkan nih. Oh iya. Yaudah. Ayo. Aduh Pak Ping, gimana sih? Itu kan mobilnya Pak Dokter. Ada adiknya lagi mau melahirkan. Ya kan saya gak tahu. Waduh Pak Ping, kamu yang betul dong. Ini yang nyetir saya apa Bapak? Ya kamu lah, gimana sih kamu ini? Aduh. Sudah Pak, tenang Pak. Kalau koit kita ketemu di surga. Wah, gak mau. Udah, aku mau istirahat, capek aku. Astaga, kenapa ngambil mobil sama kamu isinya ibu hamil semua? Ya Pak, itu namanya nasib Pak. Makanya Pak, Bapak punya rumah sakit aja untuk ibu hamil dan melahirkan. Ayo dong. Astaga, aku belum bernapas Sakura. Gimana sih kamu ini? Ntar aku keburu koit. Tenang dong, kamu bisa bernapas dong sambil lari dong. Astaga Sakura. Aduh nubruk Sakura, itu kenapa ada penampakan
Pink Wing Sakura, udah demit pasti Sakura. Udah dong, kamu tenang saja dong. Ayo dong, kita kembali lagi. Tenang. Bagaimana aku bisa tenang? Gimana sih ini? Masa bantuin Yutano sama Miyomi harus begini? Sus pikir, aduh bapak nih gimana sih? Itu salahkan ibu. Udah dong. Ayo. Oke, kita sampai. Sudah, aku mau istirahat nih habis gini. Tenang pak, istirahatnya tahun depan aja. Gimana sih kamu ini papi? Sakura yang bener dong. Bentar, aku atupin dulu nih mobilnya nih. Biar nanti gak nubuk nih nanti. Aduh, akhirnya aku istirahat. Ayo om. Dadan dong. Waduh, gimana sih Jelin? Om kan mau bernapas. Om kan sudah bernapas om. Kalau gak bernapas koit om. Ayo om ambil yang nih. Aduh Jelin, gimana sih? Jelin, kamu kenapa di luar? Biar gampang om kalau cari makanan. Gimana sih? Sudah benerin dulu. Gak usah om. Jelin, gimana sih kamu malah kabur? Lapar om, mau makan dulu. Aduh, sudah nanti aja makannya. Gimana sih tadi ngajakin? Ya om ini gimana sih? Pak, warna biru keungguan pak. Oke, ini pak gondrong yang bayar. Ntar om bayar 10 kali lipat. Oke. Waduh gimana sih Jelin? Kan aku mau bilang yang bayar Nana Sakura. Apa om, sekali beramal. Astaga, Jelin, gimana sih kalau sama Jelin tekon? Aduh, sus, jangan di pinggir situ. Ih, bapak ini nubruk terus, gimana sih? Aduh, capek ngomong nih. Aduh, capek om, udah tidur aja. Gimana sih kamu ini kok disuruh tidur? Udah om, taruh di situ om. Ya, tubruk om. Gimana sih Jelin, aneh-aneh. Ayo giliran siapa? Udah, aku mau istirahat loh, gak mau lagi. Sudah, aku birukan, gak mungkin lagi ditarik siapa-siapa. Ayo, Didi sama Mio. Aduh, Mio. Didi sejak kapan diganti warna ungu? Aduh barusan Didi, ini kan kantor Pak Polpol. Aduh Didi, nanti kalau dimarahin Pak Polpol gimana? Kasih coklat aja. Gimana sih kamu? Sudah Didi, ayo let's go. Aduh gimana sih kamu ini? Pak pinjam dulu pak. Mobilku. Waduh gak ketahuan ngambil mobil. Woi balikin. Gimana sih aku cap ungu supaya gak ngambil tetap diambil juga. Aduh selamat. Aduh Mio ntar Didi kena pentung loh. Gak apa-apa kalau kena pentung Didi siapin pentung. Jadi pentung-pentungan. Aduh Mio ngaca deh kamu ini. Udah. Sudah giliran siapa? Didi tungguin dong. Ayo kita ambil lagi. Tapi cari di mana? Udah nanti kita sambil lihat aja. Aku mau cat mobilku jadi pink biar gak ada yang ambil nih. Papa, catin dong pak, warna pink loh pak, biar gak ada yang ambil. Itu ya, soalnya ada challenge kumpulin mobil ya. Iya, mobilku kena berapa kali. Ya udah deh pak, aku catin warna pink ya. Oke. Tunggu sebentar ya. Oke, sudah dicat nih warna pink. Totalnya 2 juta pak. Yaudah, ini aku bayar. Semoga gak ada yang ngambil lagi. Mobil cowok warna pink pasti gak akan ada yang ambil, pak. Yaudah. Itu. Ayo. Semua warnanya sama Jelin. Iya. Ayo. 1, 2, 3. Oke, mundur. Let's go. Dapat mobil warna pink. Lolo, mobilku. Waduh, baru dicat. Gak ada yang ngambil. Waduh, gimana sih? Waduh. Kita dimarahin loh sama yang punya. Tadi kan dia lagi ngecat mobil. Udah gak apa-apa Yuta, tenang aja. Taruh sini. Mobil kita udah lengkap nih. Belum kak. Ini warna apa aja ya? Belum warna apa lagi. Nah nih. Ayo giliran siapa nih? Ayo pak giliran kita pak. Waduh gimana turunin aku? Kok ditinggalin? Sebentar pak. Aduh aku mau lihat dulu. Itu tuh ada mobilnya sekarang. Tarik pak Godro. Ayo pak. Aduh gimana sih encok aku lama-lama. Kenapa gak ada papa? Sudah pak, papa jangan diinget-inget. Papa lagi di kampung itu. Gimana sih kamu ini? Aduh kenapa jauh banget ngambilnya harus di sini? Sudah sini kan mobil yang masih ada pak. Aduh babi. Koit kita gara-gara ngumpulin mobil. Sudah pak, kita tuh harus berbuat baik. Membantu Yutano dan Miyomi. Kamu ini yang betul dong nyetirnya, jangan cepet-cepet. Kok itu aku lama-lama? Gak apa-apa, Pak. Ntar kan kita ketemu di surga sama neraka lagi. Gimana sih? Pak, benerin dulu, Pak. Oke. Nih, Pak, udah gak jadi kerupuk lagi kan? Sekarang dicat. Pak, warna pink, Pak. Pink cantik. Oke. Ini yang bayar Bu Sakura apa Pak Gondrong? Yang bayar Pak Gondrong 10 kali lipat. Ngaco gimana sih? Oke beres. Aduh Babing, kamu mau bikin jantungku copot apa? Bapak ini gampang lah Pak. Kalau jantungnya copot tinggal dipasang lagi. Gimana sih emangnya bongkar pasang jantung bisa dipasang bisa dicopot? Ngaco deh kamu ini. Sudah Pak. Sudah sampai Pak.
pasti Bapak habis ini bisa istirahat. Ih, ada kadabra. Nih, Pak. Akhirnya selesai juga. Itu kenapa yang di depan mobil sama sepeda motor? Iya, tadi nyelamatkan kakek kan itu. Sudah. Ayo kita foto, Bu. Ayo, dong, kita foto, dong. Aduh, aku pegelinu kayak gini, Sakura. Ntar aja. Udah, gak apa-apa, dong. Oke, cis. Udah, Didi. Demi kenang-kenangan. Ayo, Paping. Sus, keren banget ya, Sus. Kita foto di depan kapal persiar. Gimana sih, kok persiar? Pemirsa aja sekalian. Emangnya TV. Gimana sih, Sus? Ayo. Kita foto-foto semua. Iya, ayo. Ayo, Kelin, Celin. Iya. Tante nggak foto, ntar aja. 1, 2, 3, cis. Ayo. Celin, senyum ya. Ya ampun, si Celin kacamata kok nggak dilepas-lepas. Pak, ayo pak foto sama saya. Ya ampun, foto sama ibu hamil lagi. Nggak apa-apa, pak. Makanya, pak, diriin rumah sakit aja, pak. Untuk ibu hamil dan melahirkan. Ih, kamu Sus, diem, Sus. Pak, ayo pak foto sama aku, pak. Gak mau aku, ntar aku encok. Sudah pak, gak apa-apa pak, foto sama putri sendiri. Iya, sama putri yang tidak berbakti ini. Ih papa gimana sih? Udah, ayo pak, foto dulu pak. 1, 2, 3, cih. Semoga aku gak encok ya, tenang pak. Kalau gak kebanyakan gaya gak mungkin encok pak. Iya benar, kalau kebanyakan gaya papa encok. Ya sudah pak, kalau gitu ganti gaya. Ih ganti gaya, ntar aku encok loh. Tenang pak. Itu ada kebakaran Paping. Makasih ya guys yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video Niko yang selanjutnya. Bye.